Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa lagi di Lintas Selatan channel YouTube. Di kesempatan hari ini saya sekarang lagi berada di daerah dekat pegunungan atau di daerah sekitaran kaki Gunung Lawu teman-teman ya, di Kabupaten Karanganyar. Di sini tadi habis hujan dan kita akan melihat keindahan suasana di kaki gunung setelah diguyur hujan, teman-teman ya. Seperti ini kondisinya dan kita lihat ini di daerah kaki gunung rumahnya sangat bagus-bagus sekali. Itu setelah saya mencari info dikarenakan adanya gusuran dari pembangunan waduk yang cukup besar teman-teman ya. Oke yuk langsung saja kita lihat ya, tonton terus videonya, jangan lupa support channel Lintas Selatan dengan cara like, comment, subscribe dan share ya teman-teman ya. Oke kita lihat, ini salah satu rumah yang sangat megah teman-teman ya. Nanti kita akan lihat kedepannya, yuk langsung saja kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, seperti ini ya suasana di daerah Kabupaten Karanganyar di kaki gunung setelah diguyur hujan. Ini rumahnya sangat megah mewah sekali teman-teman. Seperti ini. Dan ini ada juga masjid atau musola, ini baru. Lihat ini, rumahnya megah-megah sekali, teman-teman. Sangat indah. Megah. Ini suasananya ya. Sangat sejuk teman-teman cuacanya. Dan aroma bunga jagung sangat harum sekali teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian ya, gak usah panjang-panjang. Itulah suasananya. Jangan lupa support terus channel Lintas Selatan dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini. Dan semoga lancar terus teman-teman ya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.